Anjay. Menjagamu namun dia yang milikimu. Banyak yang menyayangkan Lesti akan segera mencabut gugatannya, apalagi kini Rizky Billar menyebutkan dirinya rela ditahan asal pertahankan rumah tangga dengan Lesti. Rizky Billar ngotot dirinya tak ingin bercerai dengan Lesti karena mencintai Lesti dan juga memikirkan anak semata wayangnya Baby L. Setelah naik jadi tersangka dan ganti pengecara menjadi Hotman Sitompul, kali ini Rizky Billar ditahan selama 20 hari ke depan. Bahkan, kasus KDRT ini nampaknya memang tengah disoroti masyarakat luas, fans dari Lesti dan juga Billar. Saat memakai baju oranye tersebut, Rizky Billar dengan tegas menyebutkan kalau sang istri akan datang dan mencabut gugatannya. Rizky Billar yang cukup lama menghilang pasca dirinya dilaporkan Lesti Kejora, namun dirinya datang setelah video dirinya melempar bola biliar kepada Lesti viral. Nampaknya Rizky Billar datang ke pihak yang berwajib satu hari lebih awal daripada panggilan karena menghindari media. Kini ditetapkan menjadi tersangka dan memakai baju orange. Ki, mau kado nggak, Ki? Apa kado? Lo mau kado apa? Bebas, yang kasih. Emang lo masih kado? Iya, lo mau apa? Channel lu. Serius nih? Gue mau gak calon istri yang baik. Gue aja belum dapat. Happy birthday to you. Udah mau ke Keberapa? Satu dong. Enggak bohong banget, serius. Setelah memakai baju oranye, Rizky Billar dipastikan akan mendekam di tahanan selama 20 hari ke depan. Menurut pihak yang berwajib, punya alasan tersendiri kenapa Billar langsung ditahan. Ditakutkan Rizky Billar melakukan hal yang serupa kepada sang istri Lesti Kejora. Komentar-komentar dari para netizen untuk Rizky Billar yang menginginkan Rizky Billar bercerai dari Lesti. Lesti harus bertahan demi sang anak dan menjauhi Rizky Billar karena wataknya nampak sudah beberapa kali melakukan KDRT kepada Lesti. Menurut pihak yang berwajib, sudah hampir 10 kali Rizky Billar ada kekerasan kepada sang istri Lesti Kejora. Setelah pengumuman Rizky Billar menjadi tersangka dan ditahan, nampaknya Lesti yang pulang umroh langsung mendatangi Polres Jakarta Selatan. Banyak yang takut Lesti mencabut gugatannya. Para fans menginginkan Lesti hanya menjawab panggilan pihak polisian dan berharap Lesti tak mencabut gugatan dari KDRT Rizky Billar terhadap dirinya. Lesti yang datang ditemani sang ayah dan juga pengecara enggan memberikan klarifikasinya. Cita-cita lo dulu apa? Bilang sama gue. Terkenal. Pengen apa? Terkenal. Pengen terkenal. Sekarang udah terkenal gimana rasanya? Ya gimana ya? Ngapain? Wah, gokil. Apanya? Mumpung lagi sempet nih, gue sempet-sempetin hari ini, mumpung lagi libur. Cuti, Tapi saya... Anjay. Sukses. Udah lancar hari ini, Bang, ya. Amin. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.